Kabar membanggakan datang dari salah satu penyanyi cilik berdarah Indonesia yang bernama Malea Emma Chandrawijaya. Malea yang menetap di Amerika Serikat berhasil menembus industri Hollywood dengan membintangi film berjudul After yang tak hanya itu, bocah 10 tahun ini juga sebelumnya telah menorehkan berbagai prestasi di bidang akting dan bernyanyi. Kini, nama Malea Emma pun menjadi perbincangan baik oleh media asing maupun tanah air. Tak sedikit pula yang penasaran dengan sosok Malea Emma yang berhasil mengharumkan nama Indonesia. Berikut fakta-faktanya. 1. Malea Emma Chandrawijaya adalah anak dari pasangan asal Indonesia yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli tahun 2011. 2. Emma berhasil debut di layar lebar Hollywood melalui film After yang film tersebut resmi ditayangkan pada tanggal 4 Maret tahun 2022. 3. Di film After yang Emma beradu akting dengan sejumlah aktor kenamaan seperti Colin Farrell, Jodie Turner Smith, Justin Hamin, hingga Halle Lou Richardson. 4. Sebelumnya, Emma pernah membintangi film pendek berjudul Mother of Three pada tahun 2020 lalu. 5. Ia juga bermain di serial Disney, Raven's Home pada tahun 2017 dan Co-op and Kami as the World di tahun 2018. 6. Setelah itu, Emma juga membintangi drama teater musikal berjudul Annie at the Hollywood Bowl pada tahun 2018. 7. Selain di bidang akting, bocah 10 tahun ini juga dikenal sebagai penyanyi cilik yang telah tampil di berbagai acara spesial. 8. Sosok Emma pertama kali mencuri perhatian saat menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat di pertandingan sepak bola La Galaxy tahun 2018. 9. Berkat suara merdunya, ia mendapatkan tiket emas untuk kompetisi American Idol dari juri seperti Katy Perry, Lionel Richie dan Luke Bryan. 10. Meskipun lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat, namun orang tua Emma selalu mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada anaknya. Debut Malea Emma di film After yang menambah daftar prestasi anak Indonesia yang sukses berkarir di Hollywood. Dengan kesuksesan Emma, semoga nama Indonesia semakin dikenal luas oleh masyarakat mancanegara dan jejaknya dapat diikuti oleh anak bangsa lainnya. Bangga banget!